kerupuk udang campur-campur. Kalau Pok Minah pun malas belanja, beli gado-gado dari Jakarta. Halo pemirsa, apa kabar ada semua? Kita kembali di acara kesayangan kita, Gado-gado apa aja boleh. Ya, masih barengan sama gue Prilly dan barengan gue Rian di sini. Kita akan nemenin lo semua sampai 1 jam ke depan. Dan tentunya hari ini kita kedatangan sebuah komunitas yang keren banget. Abis dan, parah, gak pakai aja. Dan gue suka banget nih kayaknya nih. Kenapa? Ya soalnya nanti aja, ntar kita kasih taunya nanti aja. Gak boleh gitu, lo gak boleh buat orang penasaran gitu loh. Lo udah bilang kalau ini komunitas oke banget dan lo gak boleh bilang penasaran, gak boleh bikin penonton. Karena gue pengen masuk juga sebenarnya di komunitas ini. Gak bakal bisa, karena komunitas memainkan guitar. Dimana biasanya emang, berarti kalau misalnya pemain gitar itu cewek nggak boleh gitu ya? Boleh. Tapi kan lu biasanya main gitar pakai karet yang ditarik gitu terus di lampu merah. Itu gitar buatan, nggak apa-apa, kita harus tradisional. Oh gitu. Oke. Jadi mereka ini satu komunitas yang berdiri sudah cukup lama ya. Tapi yang bikin unik ini adalah namanya pemirsa ya. Namanya adalah Indonesian Fingerstyle Guitar Community. Nah daripada penasaran kenapa sih namanya itu terus. Iya. Padahal kan kita main gitar tuh kan pakai jari, pakai tangan gitu kan, nggak mungkin pakai kaki gitu kan. Dan mereka sudah menambahkan nama fingerstyle. Apa yang membuat mereka berbeda dan apa yang mau disajikan oleh mereka nanti? Karena mereka juga akan perform juga nanti ya di segmen terakhir. Tapi pasti pemirsa penasaran banget dong ya, makanya jangan kemana-mana, langsung aja kita panggilin narasumber kita. Iya, ini udah ada 3 orang dari Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Gila. Hai, wow aja cowok, wow. Silakan duduk. Tuh, ada diambil, ceweknya kan? Mika diambil. Hah? Ada ceweknya, berarti gue boleh ada. Masuk. Boleh. Kita kenalan dulu satu-satu. Dari kau, nama kau siapa? Kevin. Oke. Ya, dia diam. Stefani. Pake ada E-nya depan. Stefani. Jadi kalau ketemu orang, Stefani gitu. Udah lanjut namanya. Okay. Nama saya Reki. Reki. Aduh, salah mulu ya. Mbak, kupingnya kayak gado-gado ya, mama. Aduh, gak boleh gitu. Oke. Okay. Jadi kalian ini adalah Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Yang pertama gue nanya adalah, dari kapan? Itu coba bunyi. Biasanya dia mau lewat. Enggak, biasanya perasaan gue gak enak. Kalian berisi gak sih? Hati-hati. Oh, ibu mau datang. Silakan monggo, Bu. Ya Allah, sih. Jangan jadi Po. Ya Allah, makasih ya Po. Aduh, makasih Po. Ini apa Po? Air zam-zam. Tadi lupa dibayar ya. Oh iya Po. Mau sekarang Po, mau cash. Oh, boleh digesek Po. Oh, mau gesek gimana? Jangan. Kali sekarang gado-gado jalan ya, bisa gesek. Ntar kesini lagi gak? Enggak, serius. Oh, Batagor atau ya, Boy? Gado-gado, kita kan ada di gado-gado. Batagor sama gado-gado enak. Oh, ya benar ya. Kita balik lagi ke Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Dari tahun berapa kalian mulai berdiri? Baru tahun lalu, tahun 2012, tepatnya bulan sekitar Mei. Oh, bulan Mei. Terus ini kan namanya unik ya pemirsa ya, karena kan namanya Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Padahal kita kan kalau main gitar kan pasti pakai jari-jari tangan, tidak mungkin pakai jari-jari kaki. Tadi lu nih bilang makasih dulu sama Pok Nyun dari bawain. Jadi di mana ada kasihan. Lu sensi sama Pok Nyun, makasih Poknya. Ya Allah. Pok jual pulsa enggak, Pok? Itu kerupuknya kurang, Pok. Kayak kurang satu. Gue belum dapat. Sambil diminum, sambil dimakan ngejawab pertanyaan santai aja kita mah. Makan aja, kagak apa-apa. Kayak taruh meja aja, Pok. Nah ini banyak amat ini, Pok. Oh dia 2 porsi. Enggak dong, kan ini berlima, bener dong. Ntar tagihannya belakang. Po, api. Beli pulsa dong. Kagak jualan. Enggak nanti jualan. Deh, minggu depan ayo jualan pulsa. Pocer ya, pocer. Ya, baik sama Po, kak Abita. Oh iya. Makasih Po ya. Aduh. Nah, mau diminum dulu boleh, santai kita mah. Kita balik lagi ya. Terserah mereka mau minum atau apa, serah. Tuh, mau diminum. Aus kan ya. Ya lanjut, kenapa namanya Indonesia Fingerstyle Guitar Community? Karena emang kajiannya lebih ke fingerstyle, teknik fingerstyle gitar itu. So what's make different between fingerstyle and then sama backstep? Sama yang lain gitu. Coba translate di bawah ini. Jadi bedanya apa sih fingerstyle gitar itu sama
yang biasa main gitar gitu lah, gejreng-gejreng. Secara harafiah itu finger picking style yang pasti dengan jari memetik langsung tanpa menggunakan alat bantu ya, biasa pakai. Ya itu pengertian dasarnya, tapi selanjutnya ada pengertian secara jadi gitar itu jadi orkestrasi. Jadi kita bisa memainkan langsung beberapa bagian seperti melodi, iringan, mungkin sampai ke perkusi mungkin. Waduh, hanya dalam berarti satu gitar. Tapi alatnya sama tuh, gitar fingerstyle gitar itu sama gitar yang lain, alatnya sama? Sama. Oh, jadi gak ada beda ya, cuman caranya aja, cara punya style-style tersendiri. Ya. Kayak gitu. Terus kalau boleh nanya, anggota di dalam apa singkatnya? Fingerstyle. IGFC. IGFC. IFGC. IFGC udah. IFGC. Ya gitulah pokoknya. IFGC ya. Itu udah berapa banyak kan, kalian kan baru apa namanya? Baru berdiri. Baru setahun berdiri kan ya. Terus kalau melihat dari di SoundCloud kalian, terus di Twitter kalian kayak udah rame banget. Itu sebenarnya berapa anggota kalian? Udah ribuan. Wow, iya. Berapa lapis? Ratusan. Itu punya orang, gak boleh dicok. Ini ribuan. Jadi agak gua beda. Gue keceplosan lagi. Jadi ribuan, udah ribuan banget. Tapi yang maksud... Itu seluruh Indonesia, seluruh dunia kah atau gimana bisa Indonesia. Sampai ribuan? Kan Indonesia judulnya. Namanya Indonesia, terus kumpul. Bu. Ibu minum dulu deh, Bu. Jangan stres, Bu. Enggak, siapa tahu ada orang Indonesia di luar. Biar fresh, mungkin. Biar dingin, Bu. Minum dulu, Bu. Iya, iya. Nah, minum dulu. Udah, kan? Terus lihat gue. Aduh, pusing-pusing. Nah, oke. Okay. Terus ini ada seorang wanita di sini. Sekarang cowoknya udah gue tanyain satu. Sekarang kita tanya ke wanitanya. Kenapa? Kenapa? Kamu sebagai seorang wanita tertarik bermain sebuah gitar gitu. Padahal kan kalau cewek-cewek itu biasa mainnya piano. Iya benar. Atau kenapa? Mungkin make mic gitu ya, nyanyi-nyanyi aja. Iya, biasa kan kalau cewek. Kenapa? Kenapa ya? Soalnya waktu itu pertama ya ada gitar di rumah, ya udah coba main aja, terus ya ngelihat lucu, unik, jadi dimainin, diterusin sampai ke fingerstyle. Wow. Jadi gitu. Karena awalnya iseng gitu ya. Tapi iseng. Emang dari awal dasarnya emang sudah suka. Emang udah hobi gitu. Iya, sudah suka sama gitar gitu. Kapan nembaknya? Tadi kan dia berdirinya udah tahun 2012, berarti udah setahun dong. Ceritain dong sedikit gimana sih awal berdirinya komunitas ini. Siapa yang mendirikan, terus kenapa bisa tercetus. Jadi coba. Sebelumnya kita udah ada forum di internet. Kita awalnya udah ngobrol-ngobrol di sana. Nah selanjut itu kita buat di Facebook, jadi lebih terkumpul lagi. Oh, jadi pertama kali di berdirinya itu ya kumpul-kumpulnya lewat Facebook itu sendiri? Sebelumnya ada lagi forum lain. Oh, ada forum lain. Jadi mereka sebelum bikin Facebook itu ada forum lainnya gitu. Dan mereka sudah berdiri semenjak tahun lalu ya, berarti tahun 2012 ya? Yeah. Dan lo ikut dari pertama kali berdiri? Iya. Yeah. Bertiga nih? Enggak. Saya. Oh, pantesan. Gue bingung deh sama, nih ya, sumber gue yang kali ini gue bingung deh ya. Dia ngomong, saya. Dari tahun berapa? Tahun lalu, kayak dia mau kampanye gitu, nanti saya akan atasi kemacetan. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya barengan sama komunitas Indonesia Fingerstyle Gitar di Bali. Iya benar banget, kita gitu, jangan kemana-mana, tetap di Gado-Gado, apa Baja aja boleh. Acara kesayangan kita Gado-Gado apa aja boleh. Enak banget. Kita nyapa dulu pemirsa. Emang enak gado-gadonya?
enak banget. Jadi pemirsa ya, kita lagi menikmati gado-gado, kita mau ngerekap lagi nih. Iya benar banget. Jadi kita sekarang sudah ngobrol-ngobrol, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Jadi mereka itu udah berdiri 1 tahun nih, dari capek, awal. Capek pasti mereka, aku yakin. Hah? Berdiri 1 tahun capek lah. Gue berdiri 10 menit aja enggak. Komunitasnya, Bo, bukan orangnya. Oh iya, iya, maaf. Komunitasnya. Jadi dia udah berdiri 1 tahun di awal tahun 2012. Betul banget, mereka dan adalah walaupun 1 tahun ya. Terus? Tapi pengikutnya atau anggotanya itu udah ribuan. Banget. Enak, Bo. Eh, ini tamu kita aja belum makan. Gue juga amat. Oh, sekarang? Gue lapar. Oke, jadi kayak gitu ya. Ya, kita udah ngobrol-ngobrol tadi udah ribuan dan juga pasti eventnya udah banyak tuh ya. Bener banget. Tapi dan sebelum kita beralih ke event-eventnya nih ya, gue pengen tahu nih mereka ini sudah bermain sejak berapa lama untuk dari fingerstyle bener. Sendiri. Silakan satu-satu jawab. Mau sambil makan boleh loh, kita bareng-bareng makannya ya. Malu-malu, perlu disuapin. Kamu ngomong sama yang mana nih? Ya, cewek lah ya. Kali sama aku gitu. Terus gimana? Udah berapa lama memainkan fingerstyle-nya? Satu-satu coba dijawab dari Anda dulu. 4-5 tahun. 4-5 tahun? Iya. Aku langsung pantas jadi lu kapalan. Ah, coba lihat di jari ya. Kalau saya ya 4 tahunan gitu. Kalau dia begini, dia ada sesuatu. Gempa bumi! Gak gitu, gak gitu. Perasaan kalian enak. Biasanya kalau kayak gini nih ada yang gak enak. Pemirsa, sekarang saatnya Aye, Mpo Nyun mau ngasih tips dan info buat lu semua ye. Yang pertama nih pemirsa, Aye mau ngasih tahu buat lu soal manfaat dari kerembat ya. Jadi mungkin buat lulus semua pemirsa suka kerembat, cuma kadang-kadang nggak tahu apa manfaatnya. Nah, yang pertama nih kata Om Rudi Hadi Suwarno ya, katanya kerembat itu bisa memperlancar peredaran darah ya. Aye bingung, mungkin karena suka dipijet-pijet gitu ye, jadinya darahnya lancar gitu. Mungkin nanti Aye juga mau kali ya kerembat biar darah Aye lancar. Terus katanya manfaat utama kerembat selain bikin darah lancar kayak jalan tol ye, itu bisa relaksasi. Katanya enak banget gitu ya kerembat kayak dipijet-pijet jadinya rileks gitu, gak stres. Udah gitu karena kerembat biasanya rambut ya itu bisa menerima nutrisi yang banyak gitu pemirsa ya. Udah gitu kerembat bisa mengatasi rambut yang kering karena fungsinya ya pemirsa bisa untuk melembabkan rambut. Kenapa ya ampun? Lanjut ngomong lagi. Mantis banget ye, suapin pemirsa. Itu info yang pertama pemirsa. Info yang pertama. Nah, info yang kedua. Aye punya yang hot banget ya pemirsa ya. Itu sekarang nih bapak kita semua, Bapak SBY ya. Dia katanya pengen punya Twitter ya pemirsa ya. Jadi dia gak mau kalah gaul gitu sama kita-kita gitu ya. Yang punya Twitter yang bisa berkicau di sana, berkicau di sini. Nah, beliau nih juga pengen punya Twitter. Jadi katanya dalam waktu dekat beliau akan ngerilis akun Twitter resmi. Tapi dia juga nggak cuma, jadi Bapak SBY ini pengen dekat gitu sama pemirsa semua, sama seluruh warga Indonesia tentunya. Nah jadi pendekatan ini ya pemirsa itu SBY nggak cuma mau nerima yang enak-enak aja komennya, beliau juga siap menerima kritikan pedes kayak gado-gado gitu ya. Udah gitu di sini Twitternya itu belum tahu nih mau dikasih nama apaan pemirsa. Jadi masih belum tahu deh namanya. Tapi nanti dalam waktu dekat pastinya bakal ke-publish gitu ya nama Twitternya itu apaan. Semoga dah langkah Bapak SBY ini bisa bikin SBY tambah deket gitu sama kita semua ya. Nah itu dia tadi 2 info paling hot dari Mpo Nyun ya. Sekarang mungkin kita langsung aja balik ke host kita ya. Abang None yang ganteng dan cakep ya. Langsung aja yuk.
Makasih Pok Nyun ye. Makasih Pok Nyun ye. Tadi udah kasih lontong satu tuh ya biar enak dikit mukanya dilihat ya. Kalau tadi Pok Nyun makan kok enggak suapin gue sih lo? Ya mau banget suap. Enggak canda. Ntar itu suap-suapannya di sana ntar kita. So itu tadi info dari Pok Nyun ada dua tentang krimbat, bagaimana biar kepala kita aliran darah lancar dipijat-pijat, dan juga ternyata Bapak Presiden kita tercinta membuat Twitter. Twitter enggak mau kalah ya. Enggak mau kalah. Mungkin setelah lagi dia buat pet Instagram gitu kan ya. Ya ampun, eksis itu meloloh. Cloud eksis. Oke deh. Kita kembali lagi ke Indonesia Fingerstyle Guitar Community. So gimana gado-gado enak? Oh, nambah ada yang mau nambah? Pok Nyun masih sini. Boleh. Sama gue nawarin. Oke. Kegiatan kalian sehari-hari nih. Terus kalian sehari-hari ngapain aja? Maksudnya lagi sibuk apa? Apakah kalian ini sudah ada yang kerja atau terus range umur dari anggota kalian tuh sampai mana? Apa udah ada yang sudah tua sekali gitu? Tua sekali. Ayo Reki dijawab. Mungkin kalau kegiatan sehari-hari ini pribadi atau komunitas? Pribadi boleh. Kalau pribadi pasti ya ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang masih kuliah segala macam. Kalau kegiatan komunitas paling ada gathering rutin, perform di pensi, kafe dan lain-lain. Ya seperti itu. Tadi pertanyaannya apa lagi ya? Ya dia lupa, gado-gadonya ada obat lupa ya. Range umur. Jadi anggota kalian tuh berkisaran dari umur berapa sampai umur berapa sih? Kalau paling muda tuh kalau nggak salah SMP ada yang SMP. Wow, yang SMP yang, aja udah gabung. Yang bapak-bapak juga ada. Oh, oke. Kebanyakan sih remaja kebanyakan. Nggak gitu juga tapi ya. Kebanyakan remaja. Bayangkan remaja ya, oke. Nah tadi kan adalah kegiatan dari kalian individu masing-masing tiap anggotanya. Kalau kegiatan dari komunitas kalian sendiri nih, udah event di mana aja sih? Udah tampil atau perform di mana aja? Mikir kan dia. Gado-gadonya kayaknya ada obat tidurnya. Mbak, saking banyaknya mereka tuh saking banyaknya perform. Jadi kan habis, Bo. Sambil makan. Udah habis kayaknya. Ya, jadi di mana aja? Ya paling pensi SMA, kafe. Waktu itu pernah masuk salah satu stasiun TV juga. Oh gitu. Wow. Ini salah dua stasiun TV. Salah dua di sini. Halo dua, gado-gado pemirsa. Pedes. Nah, sobra juga pedes. Maksudnya cetar. Nah, di fingerstyle gitar ini ada teknik khusus nggak sih? Yang harus dipelajari, ataukah ribet, ataukah sulit, ataukah mudah? Ada sih, tapi umumnya sih cuman metik ya. Tapi ya itu yang kayak tadi si Kevin bilang, teknik fingerstyle ini bisa sampai perkusif, jadi mukul-mukul gitarnya gitulah. Banting gitar? Enggak. Sampai jutok. Enggak ibu, jangan lebay ibu. Kayak gitu. Oh oke. Okay. Nah gini, tadi kan gue kan bilang kalau gue mau coba masuk nih, mau belajar. Kan gue awam banget, jadi bener-bener basic banget. Gue mau nanya dong sama kalian, kalau misalnya belajar dari bener-bener basic kayak gue nih, sampai harus jadi expert itu berapa lama sih? Oh sehari, kalau gue sih emang butuh sehari. Aduh, suka-suka lo deh. Nuh, muka lo kayak bumbu kacang. Apaan maksudnya banyak kacang-kacangnya? Enggak. Iya, berapa lama kalau misalnya? Relatif sih itu, jadi kita harus ada tujuan kita mau belajar sampai mana. Kan pengertian expert masing-masing orang itu beda kan. Juga tergantung latihannya sih, kita latihannya apa yang mau dicapai. Tapi umumnya berapa lama nih? Sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai harus expert apa? Mas kakinya gatel. Ih perhatian banget sih. Gini-gini mulu. Aku juga. Jadi garukin. Emang teh tabok. Tapi kalau misalnya dari lo sendiri nih ya, emang tertariknya di bidang fingerstyle atau gak mau coba bidang lain? Kenapa harus fingerstyle gitu loh? Karena kan banyak teknik gitar yang lain gitu sebenarnya. Mau? Saya emang lebih tertarik sih itu, tapi gak selamanya terus-terusan fingerstyle gitu sih. Masih mencoba keluar juga. Nah, menurut lo sendiri nih kan udah 4 tahun kan ya mendalami fingerstyle gitar ini sendiri. Teknik yang paling sulit di bagian yang mana? Bukan teknik sih. Menurut saya yang paling susah tuh memainkan lagu dengan bersih, full lagu dengan bersih itu menurut saya paling susah. Oh, sukanya dia main kotor. Bukan. Oh, bukan. Maksudnya full lagu dengan bersih itu gimana? Apakah emang run through tanpa, terus gitu? Tanpa ada miss gitu-gitu. Oh, jadi itu kesulitannya ya. Karena emang kan enggak ada yang sempurna. Iya, betul. Yeah. Terus gue tadi sempat lihat kalian pas di sebelum kita on air sini kalian sempat main gitar gitu kan. Itu kalau enggak salah, kalau gue enggak salah denger ya, dan kalau pemirsa enggak bisa dengerin, itu kalian terinfluence dengan DPPP ya? Apa beda?
Coba, ada yang mau jelasin nggak? Apa punya sendiri? Ah, gue nggak terinfluence sama siapa-siapa nih. Kita sendiri kok. Pede iya, kan, pede. Iya, coba dijelasin. Kalau untuk fingerstyle, sebenarnya Depa Pepe itu bukan fingerstyle. Oh my God. Depa Pepe itu flat picking. Aduh. Jadi kalau flat picking itu, mereka mainnya nggak langsung dengan jari. Mereka biasanya pakai alat bantu pick. Pick gitar. Nah iya. Kalau di fingerstyle ini harus benar-benar pure pakai jari gitu. Iya, pokoknya kita sakit nggak sih? Biasanya orang kan pakai alat bantu pick itu kan karena memang biasanya yang main gitar itu sakit gitu ya. Nah ini benar-benar harus. Enggak sih, enggak sakit. Soalnya kita ada bantuan kuku juga di sini. Enggak lah, mereka tuh pakai kuku Sarini itu loh, yang gede-gede itu loh. Begitu kuku khatulistiwa. Ya, pemirsa, kita masih nanti bakal balik lagi ya ngobrol-ngobrol bareng sama Indonesian Fingerstyle gitar. Kok lo lupa-lupa deh, kita udah segmen 2 loh ini padahal. Habis di samping lo sih. Ah, grogi. Ya udah kalau gitu bisa jangan kemana mana tetap di GADO-GADO apa aja boleh. Halo, halo pemirsa, kembali kita di acara kesayangan kita GADO-GADO apa aja boleh. Kita masih temani bareng gue dan juga Prilly di sini bersama teman-teman dari Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Karena finger kan. Oh, jadi harus kayak so, gitu. So, udah ada Ricky, Stephanie dan juga Kevin di sini temani kita dari tadi dan GADO-GADO udah pada habis semua rupanya ya. Enak ya. Enak banget. Po, apa kabar? Po. Po, nongolnya dari kapan, Po? Kemarin sore. Po, tahu nggak nih anak-anak keren nih dari mana? Dari mana? Dari rumahnya lah. Dari tadi. Sama aja. Satu hati. Tadi kan ada yang ngasihin makanan sama minuman. Po, lu tau gitar nggak, Po? Kayak gitu bukan? Hah? Yang mana, Po? Yang mana? Yang gede banget. Yang mana? Oh, yang gede, menurut dia gitar begitu. Tuh kontrabas. Kan katanya mainnya ini rame-rame. Masa gitarnya kecil harus yang gede dong? Jadi maksud satu gitar bareng-bareng gitu, Po? Po, mau nanya nggak, Po? Nanya, Po. Ini ada yang ganteng loh, Po. Kali jadi jodoh, Po. Ya, ntar suami laki-laki ayah mau dikemanain gitu. Udah, nih. Po, itu gado-gado udah habis? Udah. Lakinya yang jualan pulsa. Balik lagi aja komunitas ini ya. Iya, ntar ya Po ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Po ya. Po, kamu nanya silakan Po, tinggal angkat tangan Po. Terus dada-dada ke kamera. Kameranya di mana? Cari aja Po. Oke. Kalian belajar ini dalam satu komunitas ini, dalam Indonesia Fingerstyle Guitar ini, apakah ada mentornya gitu yang bisa membuat kalian jadi berlatih lebih? Ada pelatih khusus kah? Mana? Mickey hilang. Mungkin relatif sih, kadang-kadang ada yang emang punya mentor, jadi kayak slash gitu. Kalau kayak yang kita di sini nggak pakai mentor. Hebat banget. Wow. Udah ini emang, udah expert. Keren banget ya. Expert otodidak ya, namanya otodidak. Otodidak. Nah, selama kalian belajar fingerstyle gitar ini ada hambatannya nggak sih yang udah kalian rasain sendiri? Iya pasti. Kalau hambatan. Yang pengen deket ya, jari-jari pasti sakit ya. Tiap-tiap kayak latihan tiap tuh. Salon penuh? Bukan. Bukan dong, ya ampun. Yang sering menghambat latihan tuh jari-jari sakit pasti. Sama, ya itu sih. Itu sih tuh apa? Kayak jenuh. Oh jenuh. Musik yang biasanya sering kalian mainin dengan fingerstyle gitar kalian nih, yang kayak gimana nih genrenya? Musik apa? Nah, nyari. Ini yang cewek nyari mic nih. Bang, jangan diumpetin, Bang. Gratis. Pop sih paling umum. Pop, terus ada classical. Boleh disebutin mungkin? Boleh. Judulnya atau? Itu. Pop, banyak. Iya, udah salah satu aja. Iya, musik favorit lo deh. Kalau saya sih sukanya J-pop. Jepangan. J-pop. Gazet gitu ya. Bukan. Apaan? Ya mah Korea nih kan.
itu mana itu bukan. Pompo gaul loh, gitu-gitu tahu loh. Pompo gaul. Tahu aja. Bagus, bagus. Tahu itu apa? Sekuntum mawar merah. Megi Jet. Kalau dangdut bisa kagak bawain pakai itu? Ada tuh sih. Ditantang Pompo. Beberapa ada yang emang mainin dengan lagu dangdut itu ada. Ada po, jadi bisa. Ntar abis gini lu nyanyi ya. Mpo ya. Dia yang mainin. Ntar pada kabur semuanya kalau nah, nyanyi. Terus dari masing-masing dari kalian nih, gue mau nanya buat personal nih ya. Fingerstyle itu kan sebuah teknik yang mungkin orang nggak tahu. Sedih banget lagunya. Itu ada back sound. Iya, dimana orang-orang kan nggak tahu kalau bisa main gitar, udah main gitar itu aja. Antara gejreng atau petik gitu kan, atau banting gitu kan. Kalau stres kan banting, nggak bisa. Emang loh. Kalian banting apa? Terinfluence dari musisi mana gitu, satu-satu mungkin dari siapa gitu yang membuat lo sampai benar-benar bisa getol di bidang fingerstyle ini. Dari Reki dulu. Ya, awal saya mengenal fingerstyle itu saya nonton video di YouTube. Mm-hmm. Ada namanya fingerstyler di Korea itu namanya Sung Ha Jung. Oh, dia Sung Ha Jung. Ya, dia waktu itu waktu pertama kali saya nonton tuh dia masih muda banget. Iya, masih. Ya, karena saya tertarik dengan video-video di YouTube, makanya saya belajar. Kalau fingerstyle di Indonesia itu Jubing Kristianto. Tetangga gue. Tetangga, emang dia tinggal di Bintaro. Okay, lanjut, nah, lanjut. Kalau saya waktu itu juga, iya lagi ngiseng ya, ngebros video di YouTube. Nah ternyata ketemu nih si Sung Ha Jung ini. Oh, sama ya. Karena unik dan lucu, ya udah saya cobain aja. Kalau cewek unik dan lucu gitu. Dia lucu ngomong kayak gitu, kalau lu kalau kayak gitu coba ya, coba lucu. Lucu. Kalau gimana kalau? Kalau empok mah. Itu lah teman-teman. Itu pakai di kedip-kedipin itu. Terus tadi kan Lo Sung Ha Jung itu dari Korea ya, dari luar. Kalau dari Indonesianya? Kalau Indonesia sih ya Jubing itu yang paling terkenal dan yang paling influence ya si Jubing Kristianto tadi. Oke. Okay. Kalau Kevin? Kalau Kevin. Lu sama dapat gado-gado lagi. Iya sama. Oh, iya. Yeah. Yeah. Dia emang pengen gado-gadonya kayaknya. Iya, awalnya emang saya dari Mas Pak Jubing Kristianto itu. Mm-hmm. Terus saya terinfluence dari luar juga dari gitaris-gitaris Jepang. Mm. Oh ya kan. Miyavi. Ya. Oh, akhirnya tahu dia. Akhirnya tahu. Nyavi tau gak? Tau kan? Dia okay. Juga pakai nah, finger ini, kan? Soal yes, ini gitu. Yang menurut kalian perform paling berkesan di mana nih? Kayak sih di Bandung. Di Bandung itu ada Mas Jubing juga. Jadi kita satu acara. Wow. Satu acara sama satu yang acara sama dia. Orang yang menginfluence dia. Itu unik banget ya pemirsa. Tapi pemirsa pasti penasaran kan seperti apa kegiatan dari Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Dan kita sudah ada slide fotonya di sini. Kita akan bahas bareng. Coba silakan. Nah, itu dia. Itu ini, lagi itu apa tuh? Lagi ngumpul-ngumpul kah atau? Yang tengah. Yang tengah baju hijau. Oh, itu ada Mas Jubing. Oh, ah, iya. Nah, itu iya, tuh iya. Yang paling kelihatan banget. Okay. Itu dia kalian lagi di acara apa nih? Di acara yang tadi kalian bilang paling berkesan? Oh bukan, itu ada klinik musik gitu. Oh, oke, okay, coaching klinik ya gitu ya. Oh gitu. Itu di mana tuh acaranya? Nah ini sama juga nih. Oh kok yang itu yang paling atas itu di tokonya Dodo The Cinnamon. Yang di Bandung emang base campnya di situ. Oh jadi itu lagi di Bandung ya? Iya. Wah kalian udah kemana-mana berarti udah keluar kota ya? Enggak, itu anak-anak yang di Bandung. Oh, jadi bukan itu adalah anggota yang ada di Bandung. Oh, berarti kan satu Indonesia. Oke, oke. Keren. Oke. Okay. Jadi sampai Bandung ya. Itu juga acara gathering sama workshop sama coaching klinik gitu juga ya. Macem-macem. Ya, yang di Bandung itu gathering aja sih. Yang sebelah itu perform. Nah, kalau ini di mana nih? Ini kalian juga ikut. Wah itu pojok kiri lagi bikin video klip feeling gua tuh. Iya itu lagi, itu di kamar saya. Itu recording. Di kamar saya. Itu lagi recording. Oh iya, tapi keren ya kayak sampul album gitu. Iya. Kalau yang di kanannya yang gelap-gelap itu? Itu di Jogja. Di Jogja? Wow. Wah keren. Itu kalian juga ya? Anak-anak yang di Jogja. Oh komunitas yang di Jogja. Oh oke, okay. Tapi kalau misalnya yang lagi di Jogja nih, misalnya ngadain acara. Kalau komunitas yang di Jakarta mau ikutan bisa ya? Bisa. Bisa, okay. Tapi tiket beresnya sendiri ke sana. Terhubungnya lewat Facebook itu tadi? Iya. Oh, oke. Okay. Nah, ini di mana nih? Oh, ini studio recording pasti.
Setahu itu. Ini basecamp kali, basecamp. Yang kiri atas itu di Bekasi. Yang di bawah itu Garut. Yang di kanan tuh studio lagi rekaman. Oh. Oke lah kalau begitu. Ternyata nah, keren-keren sekali ya pemirsa, udah sampai Bandung, Garut, Jogja. Di mana-mana ya. Kayak di seluruh kota yang ada di Indonesia kayaknya udah ada anggotanya. Iya, mereka Indonesia, men. Dan mereka membuat sebuah kegiatan-kegiatan, event-event yang menarik juga. Iya, dari mulai recording, tadi ya juga ada juga gathering, ada coaching clinic, gitu. Terus, apa, Po? Mau nanya. Ah, boleh, Po. Ah, ambilkan tangan dulu, Po. Nah, silakan, Po. Oke, okay. Mau nanya ya. Ape. Nanyanya kemana, Po? Kesini. Mau nanya. Kalau misalnya, ini kan kalian suka banget ya main gitar, itu kemana-mana bawa gitar kagak sih? Kalau Ae kan suka banget bikin gado-gado, kemana-mana Ae bawa gado-gado ya kan. Opa, ya ampun. Iya, coba tolong, ini tukang jual pulsa dijawab. Gado-gado. Oh ya, tukang gado-gado, perangkap. Kalau sampai kemana-mana bawa gitar sih kayak enggak, paling kalau emang lagi mau ngumpul-ngumpul, lagi mau perform, pasti bawa gitar. Oh gitu, mungkin sebelahnya. Yang Neng yang cak. Siapa tau Neng bawa ya. Mandi bawa gitar. Ups. Kalau sampai kemana-mana sih enggak. Cuma kalau ya misalkan saya kadang ke sekolah juga bawa. Soalnya ada teman-teman lah sambil main-main. Oh, kamu masih sekolah? Iya. Wow, SMP? SMA loh. Kayaknya tetap SD ya gitu. Iya, imut banget gitu kan ya. Tadi kan bilang ada anak SMP-nya. Iya benar. Nah sebelahnya. Enggak sih, kalau bawa kalau perlu aja. Bawa kalau perlu aja. Tuh Po, udah jelas Po, ya, mereka tuh mandi tuh enggak bawa gitar gitu. Mungkin Ayah nanti kalau bawa gado-gado kalau perlu aja. Iya, di acara ini harus bawa Po. Iya, bawa. Ini kan emang perlu. Itu gado-gado udah ada banyak kan ya? Kacang-kacangnya tinggal metik. Bukan, itu abon. Oke, pemirsa BINUS TV, jangan kemana-mana karena di sini kita akan melihat performance dari Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Jangan kemana-mana, tetap di gado-gado apa aja. Boleh. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda. Aja. Boleh. Kok gue jadi keikutan? Harus dong, okay. Kamu harus mengikuti aku. Dan tadi kita sudah bersama dengan Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Dimana mereka memainkan gitar dengan jari-jari. Tangan. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, penasaran bagaimana performnya mereka. Iya, dan tentunya mereka, kita rekap dulu ya sebelum mereka perform. Karena rupanya mereka lagi cek sound di studio kita yang sebelah. Jadi mereka ini adalah sebuah komunitas yang memainkan gitar dengan satu teknik bernama fingerstyle. Dan tentunya mereka terinfluence dari banyak musisi ya. Benar banget, dari ada yang dari Jepang, Korea, juga dari, tapi gak lupa mereka juga terinfluence dari musisi asal Indonesia. Dan mereka udah berdiri selama 1 tahun dengan 1000 anggota. Benar banget, seluruh Indonesia tentunya. Benar banget. Yaudah langsung aja, daripada pemirsa penasaran, ini dia perform dari Indonesia Fingerstyle Guitar Community. Thank you.
kalian. Keren, 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 kece. Keren, keren, keren. Oke. Wah, tadi kita udah sama-sama nyaksiin ya pemirsa ya. Keren dari Stefani dan juga dari Reki. Kevinnya nanti, Kevin di sesi 2 nanti. Kevin, oh, di sesi curhat. Ya. So, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya di waktu yang tersisa nih ya. Sebelum kita harus pamit juga nih ya. Apa harapan terbesar kalian untuk Indonesia Fingerstyle Guitar Community? Sini, Pak. Kedepannya ya, harapan kedepan kalian. Siapa apa yang mau jawab? Reki? Yang mau jawab. Dua menit, mampus lebih. Oke. Okay. Ya, harapan kedepan pasti buat komunitas kita biar bikin makin lebih luas di Indonesia. Dan makin dikenal dan amin. Semua peminat musik tuh akhirnya bisa menyukai jenis tipe musik seperti ini. Amin. Style gitar ya, ini. Karena enak banget ya dari melodi-melodi tuh gue kayak hipnotis gitu. Nah, bener banget. Nah kan tadi harapan lo semoga semua orang banyak yang suka nih. Gimana sih caranya gabung ke komunitas kalian? Betul, betul, betul. Karena lo mau gabung ya? Mau banget, juga, karena gue bisa harus bisa main gitar buat menarik hati para wanita di luar sana. Tangannya lentik-lentik banget gitar. Ya, piawai banget mainin gitar. Pegangin, Bo. Nah. Ya, coba gimana jawab? Gampang kalau mau ikut masuk ke komunitas kita tuh tinggal join grup kita di Facebook. Search aja Indonesian Fingerstyle Guitar Community. Ada di bawah itu. Ya, ada di bawah ini. Ya. Setelah itu jangan lupa ikut gathering-gathering biar aktif, biar bisa sambil belajar, sambil sharing dengan yang udah aktif duluan. Gampang banget pokoknya ikut gabungnya ya. Nah. Dipungut biaya nggak nih? Enggak, gratis. Oh, gratis. Emang pemirsa kalau misalnya dengar-dengar gratis-gratis cepet gitu ya? Cepet banget ya. Mm-hmm. Tapi sayang banget nih pemirsa ya, kita harus berpisah saat ini juga karena waktu tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama di sini ya. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas hari ini dan juga tentunya terima kasih banget buat Indonesia Fingerstyle Guitar Community yang sudah bener. Bener ya? Bener. Walaupun agak-agak belibet dikit sih ya. Iya, dan juga tentunya buat Batavia Mood ya dari tadi, dari awal acara sudah mengiringi kita dengan lagu-lagu yang tentunya oke banget. Bener banget, terima kasih juga buat Popis, buat Baju Dara, untuk Purbasari, dan buat juga Mpoknyo. Yang sudah menyiapkan Gado-Gado. Besok bawa pulsa ya, Pok ya, pulsa saya habis. Oh gitu. Oke deh, nah tadi udah dua peserta nih. Peserta, kata itu. Dua anggota yang udah perform, Bener tinggal banget. Tersisa satu. Iya, lalu gitu pemirsa BINUS TV kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Bener banget, Gado-Gado, apa aja boleh. Dadah.